Oke teman-teman, jadi sekarang sekitar jam 11 ya, menuju Jumatan. Saya akan melanjutkan konten yang kemarin, karena konten yang kemarin itu di satu gedung dan cukup luas sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin episode 2 di satu konten. Ini bangunan yang keduanya teman-teman, tuh bisa dilihat ya, sungguh keren sekali, gede sama kayak yang kemarin teman-teman. Daripada penasaran, kita langsung aja ke TKP nya teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, and like, selamat berusaha, dan selamat menyaksikan. Luar biasa, ini gedung terbengkalai, masih di sesi mega proyek. Mega proyek yang sangat disayangkan teman-teman. Kita mungkin langsung aja nih untuk eksplor, tapi ke bagian sini dulu teman-teman. Ini kayaknya kantin ya, kayaknya warung. Dan seperti biasa saya menaruh motor tuh di jauh sana ya, deket ada plang, karena nggak bisa dibawa ke sini, terlalu oleh rumput-rumput. Oke, lanjut aja untuk ke bagian yang di sini teman-teman. Ini apa ya? Kantin sih, kalau dari pintunya sih kantin. Udah capek saya, lelah men. Gila kan, cuman segini doang tuh ya, gak ada WC nya saya mau kencing nih, digembok juga. Yaudah lah ya, kita lanjut lagi ke bagian inti daripada gedung ini teman-teman, karena bagian gedung ini berada di sampingnya. Ini sekitar ya 2 lantai lah ya, 2 lantai. Saya juga heran kenapa bangunan sekokoh ini bisa ditinggalkan. Tapi kayaknya bangunan ini sudah pernah ditinggali teman-teman ya. Nah, kalau melihat dari kondisinya, udah ada bekas lubang AC itu di atas ya, kabel AC. Terus udah ada tulisan-tulisannya. Oke deh, lanjut lagi ke bagian dalam bangunan ini. Sangat rimbun. Bismillahirrahmanirrahim. Capek juga naik turun tangga men. Wah, ini udah dipecahin nih. Cegera kayaknya ada yang ngejebol tuh, pintunya udah pecah. Oke, kita nggak perlu shoot yang ada tulisannya ya, biar aman men. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kayaknya bener nih, udah dipakai nih. Tuh, udah tangga menuju ke atas. Ini juga lorong lagi, satu-satu aja ya. Assalamualaikum. Oke. Ya, saya harus hati-hati untuk ngesutnya. Takut ada pihak yang, wah itu bahaya tuh, nggak boleh tuh. Nah, gitu. Jadi ini terbengkalai sekitar tahun 2021 teman-teman tuh. Ya, ini udah pernah dipakai berapa tahun kebelakang. Lanjut lagi ke samping sini. Oke. Assalamualaikum. Oke, di sini ada ruangan lagi. Entar, ruangan apa nih? Ternyata banyak perkabelan, perkabelan duniawi. Kita butuh penerangan. Oke. Enggak ada apa-apa. Lanjut lagi deh. Ini enggak ada, kosong, lompong. Kali aja kita nemu HP gitu kan, ada bendera merah putih juga ya. Cukup sekian mungkin bangunannya. Setiap ruangannya sih memang sudah modern ya, sudah modern, dan udah ada beberapa barang-barang yang berada di sini. Cuman karena lain hal, bangunan ini ditinggalkan. Oh man, ini sini biasanya kecil ya. Ada botol-botol juga tuh, entah botol apa.
ada barang. Gak ada ya. Ini tempat apa ini? Ini juga WC, kayaknya WC cewek. Oh men, gila loh. Kalau diserang kayak gini kan. Cabut. Cabut, gak bermaksud untuk mengganggu tawan-tawan yang sedang berkembang biak. Next. Kita ke sana ya. Okay. Ini kosongan juga. Ini sama. Bete banget ya. Explore di bangunan kosong gini. Tapi lumayan lah. Demi teman-teman, yang penting ada konten, bisa kita review bangunan-bangunan apa saja yang sudah terbengkalai di daerah Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan lain-lain teman-teman. Dan saya belum sempat untuk ke daerah Bandung lagi, karena kebetulan kemarin ke Bandung hanya untuk mudik doang ya, jadi nggak fokus konten. Rencananya sih saya pengen konten ke daerah Soreang, tempat lahir saya. Di sana ada sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai, dan daerah Ciwidey ada taman wisata ya teman-teman, taman wisata Cimanggu. Jadi itu bagian lantai bawahnya, dan kita lanjut lagi untuk ke bagian lantai 2. Tapi sebelum ke lantai 2, kita kesini dulu nih. Nah ini bagian belakang teman-teman. Tuh. Wow. Oke. Aduh, terjedot. Lanjut lagi ke atas. Karena di channel yang kemarin, di konten yang kemarin saya udah menjelajahi 3 lantai bangunan mega proyek. Sekarang juga akan menjelajahi lagi semuanya. Tapi kalaupun gitu-gitu aja, kita skip deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman, saya agak kurang enak badan. Jadi terkesan capek ya. Lihat. Ini juga kosongan. Sudah tidak ada barang-barang apapun yang berada di rumah ini. Rumah ini. Gedung ini. Paling meja-meja doang tuh. Ini kresek. Udah WC juga ya. Oh man. Saya gak menunggu. Udah suara apa tuh? Serem. Mungkin anak-anak yang main ya, entahlah. Oke. Begini doang. Next deh ke bagian sebelahnya. Feeling saya di sini ada barang. Enggak ada. Halo. Membosankan memang explore kali ini. Itu batu-batu doang, buat apa bata-bata gitu. Oke. Ini juga. Ini doang. Jadi, nah ini baru kita nemu musala nih di sini. Jadi ini tempat wudhu. Ya, tuh. Kemudian ada musala di sebelah sini. Oke. Okay. Next lagi deh. Menuju ke tengah. Ke ruang bawah. Oh, di sini nih. Tuh kan benar ada barang kan, ada lemari sini. Tapi udah enggak ada apa-apa, men. Nah, disayangkan ya. Ya udah ya. Kita turun lagi ke bawah. Karena motor saya ada di bawah sendirian. Gila kan. Gak ada yang nemenin men. Saya juga sendirian. Kelihatan gak teman-teman? Oh masih kelihatan ya. Dikira butuh senter. Oke teman-teman, jadi kita membereskan explore kita kali ini. Di ada ular di bangunan ini teman-teman. Sungguh sangat bagus ya bangunannya, dan semoga bangunan ini bisa digunakan kembali teman-teman karena keadaan yang sudah terbengkalai. Semoga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah setempat.
ya untuk kantor apa gitu kan, sangat disayangkan. Ini ada 3 lantai, yang ini ada 2 lantai teman-teman. Cukup sekian untuk konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, and like channel Gadget Sastra, dan selamat siang.